guys, di sini kalian teleport ke Golden Hour, waypoint sana. Jadi setibanya di waypoint di sini kalian ambil ke kiri menuju tangga sebelah kiri ini ya. Di sini kalian jalan sampai mentok, nanti belok kanan ya. Nah, di kanan kita ini ada papan iklan, kalian interaksi aja. Lalu pilih ayo ceritakan soal kekasihmu dan siapa namanya. Nah, setelah itu bisa kalian langsung keluar ya. Nah, setelah kalian berinteraksi dengan si papan iklan, kalian teleport ke Dreamflux Rift. Waypoint ini ke lokasi itu ya, guys ya. Jadi kita teleport dari waypoint lurus. Belok kanan. Nah, di ujung sana itu ada semacam bar. Kalian bicara dengan NPC yang berbaju putih bernama Cloda ini. Kalian pilih opsi, sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Sehabis ini kalian bakal dapat achievement. Bye bye guys.